Pelakon popular Shahizi Sam berdepan situasi janggal ketika cuba memasuki restoran makanan mamak baru-baru ini. Cerita Sam, dia pada mulanya ditahan oleh pekerja restoran terbabit untuk memeriksa aplikasi My Sejahtera. Namun, selepas Sam membuktikan dia sudah lengkap di vaksin, pekerja restoran terbabit pula yang gagal menunjukkan bukti dirinya sudah lengkap di vaksin. Okay, just nak share cerita hari ini. Hari ini Sam ada keluar sekejap tadi. Bila lapar, Sam singgah kedai mamak. Nak masuk kedai mamak tu ada satu aneh tahan. Abang, kasih tunjuk you punya My Sejahtera. Saya mau tengok you sudah dua kali vaksin belum. So, kita dengan steady, kita keluarkan phone kita, tunjuk My Sejahtera, nampak fully vaccinated. So, dia kata, okay, abang boleh masuk. Sam tak masuk. Sam tanya dia pula, sekarang saya mau tengok you punya My Sejahtera. You sudah dua kali vaksin belum? Tak ada. Tak ada. Saya phone tak ada lah bang. Saya bos pegang. Tak gentle. Kau nak tengok aku punya, aku dah tunjuk. Sekarang aku nak tengok kau punya, tak ada. Soalan dia, betul ke dia ni vaksin?